Okey, Assalamualaikum guys. Dengan saya Alif Nuriman. Okey, hari ni plan saya sebenarnya ingat nak tukar exhaust lama tu ni. Exhaust saya nak tukar hari ni. Yang satu saya nak pasang pump atas, pump universal. Ingat lagi satu kalau sempat, saya ingat saya nak basuh lah, tengok lah dah macam apa lah motor ni. Rabuk lah. InsyaAllah kalau sempat. Okay guys, lepas ni saya terus nak pergi ambil exhaust. Tengok lah brand apa, saya ingat saya nak ambil Espada. Tak pasti lah. Tengok dulu brand apa. Okay, jom terus ambil. Okay, saya pun dah ambil dah exhaust Y50 ni dekat kedai tadi. Brand Espada 28mm. So balik nanti kita tinggal pasang je. Dan ada mungkin ada sedikit unboxing lah. Sekarang saya pun dah sampai rumah. Tanpa buang masa, jom terus lah kita unboxing exhaust Espada tadi. Okay, ni dia exhaust dia. Brand Espada Extreme Performance E4 Racing Exhaust Pipe Y15 28mm. Ok, jom lah kita terus buka. Ok guys, sekarang dalam ni macam ni lah. Ini yang kita dapat manifold dia lah. Manifold 28mm. Yang ni dia punya cover muncung belakang lah. Warna hitam. Memang dapat sekali eh. Dia punya cover muncung. Yang ni pula dia punya silencer. Silencer dia. Dia datang dua. Satu lagi memang dah siap pasang dalam punya exhaust tu. Okey, sekarang ni yang paling ni lah dia. Tabung dia. Espada Bandit Espada eh. Ni punya tabung dia lah. Yang ni dia punya cover. Okay, jom kita terus pasang lah kat motor. Okay, tadi dah tukar exhaust kan. Sekarang saya nak test bunyi lah. Ni saya test kat belakang kedai, kawasan belakang kedai lah. Takut mengganggu pula kalau saya test kat rumah. Takut mengganggu jiran-jiran. Okay, jom kita tengok bunyi dia macam mana.
saya tak pakai silencer, geng. Silencer saya tak pakai lah. Saya pakai yang tak ada stopper. Okey. So sekarang saya nak hantar pergi pasang pam atas. Okey, jom jumpa kat bengkel. Okey, settle dah pasang universal pump. Pump atas. Universal punya lah. Dia punya bracket ni saya pakai brand Rizoma. Rizoma punya brand. Okey. Terusnya saya tinggal nak hantar motor ni pergi kedai lah. Kedai cuci. Ini pun dah berapa lama saya tak hantar cuci. Berabuk. Cuba kena cuci, jom. Kalau korang nak tahu, kawas ni pun dia ada jual kucing juga. So sambil-sambil korang tunggu kereta korang, motor korang siap basuh tu, bolehlah korang main-main dulu dengan kucing ni. Okay. Okay, settle dah cuci motor semua. Baru nampak bersih sikit. Kalau tak, kotor. Buat sakit mata tengok. Okay, hari ni semua dah settle. Tukar exhaust dah. Settle. Pasang pam atas. Okay, tu je, geng. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.